Doa pagi. Tuhan Yesus, bersihkan dosa-dosaku dan layakkan aku menjadi saksimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, waktu bergulir begitu cepat berganti, pagi datang kembali. Aku bersyukur atas kasih-Mu yang Engkau karuniakan padaku. Engkau membersihkan aku dari dosa. Tuhan Yesus, semoga Engkau melayakkan aku yang tidak layak ini untuk giat bersaksi akan kebaikan dan kuasa-Mu yang dahsyat. Tuhan Yesus, sumber kebaikan kekal, berkenanlah Engkau menahirkan aku dari segala dosa yang melekat di dalam diriku. Kiranya Engkau memantaskan aku untuk berani menjadi saksimu. Kiranya Engkau menghembuskan keberanian padaku untuk berani mewartakan kebaikan dan kasih dalam namamu. Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau membersihkan dosa-dosaku agar layak menjadi saksimu. Karuniakanlah kuasa dari Roh Kudus-Mu. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidak mungkin bagiku untuk menjadi saksi yang berdaya guna, seperti sabdamu kepada para rasulmu. Tetapi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau membentuk aku menjadi pribadi yang berani untuk bersaksi akan Engkau. Tuhan Yesus, kiranya rahmat keberanian melingkupi tekadku untuk menjadi saksimu, sebagaimana sabdamu yang dicatat oleh Rasul Markus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Tuhan Yesus, tiada yang mustahil di dalam Engkau. Berkenanlah Engkau menjaga kobaran semangatku untuk giat bersaksi akan Dikau. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sudilah Engkau membersihkan dosa-dosaku dan layakkanlah aku untuk menjadi saksimu di dunia ini. Kiranya jaminan keselamatan kekal yang Engkau janjikan kepada orang yang percaya membuat kesaksianku semakin kokoh. Berkenanlah Engkau memberkati niat dan tekadku untuk menjadi saksimu. Tuhan Yesus, berkatilah upaya dan aktivitasku di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karuniamu yang telah membersihkan dosa-dosaku dan melayakkan aku menjadi saksimu. Semoga aku senantiasa mengandalkanmu dalam bersaksi di dunia ini, melanjutkan pewartaan rasulmu. Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau menyingkirkan segala hal yang dapat menimbulkan dosa-dosaku. Bantulah aku agar bertekad menjadi saksimu yang akan mewartakan kabar gembira pada orang yang kujumpai hari ini. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan.
dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.